Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sore ini selesai anak-anak kita, santri-santri kita yang ada di PPA Pondok Pesantren Agro Kawasan Kampung Berdaya selesai menjalankan rutinitas ngaji bersama, selesai menjalankan sholat asar berjemaah, kemudian mengaji Al-Qur'an, ada yang menghafal, ada yang ngaji Iqra. Kemudian kita bergerak untuk menjalankan program piket sore. Kebetulan ada Pak Kumis ya, yang datang dari kota Batam ya Pak ya? Iya betul. Batamnya Batam mana Pak? Batam Batu Aji. Batamnya Batu Aji. Batu Aji di mana itu, blok apa? Batu Aji Tembesi Pos. Oh, Tembesi Pos Pak. Asalnya dari mana Pak? Dari Pacitan, Jawa Timur. Dari Pacitan, Jawa Timur. Sudah berapa tahun di Batam? 32 tahun. 32 tahun, Pak. Iya. Sudah lama berarti ya? Sudah lama. Tahun berapa Bapak ke Batam? Tahun 88. Tahun 88 ya, Pak ya? Iya, betul. Masih zaman tidak enak ya? Iya, betul. Benar. Iya. Kok bisa Bapak dinamakan Pak Kumis itu gimana, Pak? Iya, dulu kan kumisnya tebal. Oh, kumisnya tebal ya, Pak. Di Berelang ini kan enggak ada orang jual es yang namanya Pak Kumis. Oh, jadi rata-rata orang-orang yang menjual kumis itu kadang-kadang rata-rata nggak ada kumisnya gitu Pak ya? Iya betul-betul. Cuma Bapak yang tebal kumisnya ya, sehingga tebal dipanggil kumis. Dengan sebutan ya, Pak Kumis. Aslinya namanya siapa Pak? Hah? Aslinya? Namanya? Namanya Pak Katuri. Oh Pak Katuri ya? Iya benar Pak. Di Pacitan itu aslinya desa mana Pak? Desa Ngadirojo. Oh sudah Ngadirojo. Menggeluti dunia
apa es ini, es campur ini. Ini es apa namanya nih, Pak? Es dulu es dawat. Es dawat ya. Nah, ini es apa namanya? Es campur dawat ada sama dua ada. Oh gitu es ya. Campur, es ini sudah menggeluti mulai dari tahun 88 ya, Pak ya? Bukan, tahun 2000. Oh, tahun 2000. Berarti sudah 20 tahun. Oh, awalnya kerja di PT. Ya ada juga di PT, ada di supir, macam-macam lah. Gitu ya. Sudah punya berapa anak putranya? Putra putrinya dua. Dua ya, laki ya. Perempuan. Laki-laki perempuan. Betul. Laki-laki perempuan, alhamdulillah. Ya. Sekolah apa mondok, Pak? Enggak, udah tamat. Saudara ada di sini? Ada satu. Ada satu. Ada satu di Bengkong. Punya keluarga sudah? Sudah. Sudah ya, sudah punya keturunan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah punya cucu, Pak ya? Punya cucu. Usianya kira-kira berapa tahun? Saya. Oh, bukan, bukan. Saudara. Ya. Saudara saya udah mau 67. Saudaranya itu punya anak. Iya. Ya kan? Anaknya itu usianya berapa? Oh, udah ada yang 45 dan 30. Itu berarti punya cucu juga ya? Sudah. Sudah punya cucu, udah punya cicit dia. Nah, cicit. Cucunya itu usianya berapa? Ada yang 25, ada yang 26. Ada yang keluaran SMP? Ada ya? Ada. Rata-rata keluarga Bapak sekolah semua ya? Iya, benar. Formal ya, Pak? Ya? Jadi paham betul ya di daerah Kitterland, Pak ya? Yo, paham sangat. Bukan paham lagi, paham sangat. Sering ya datang ke PPA ini, Pak? Ya, sering. Daerah-daerah ke perkebunan sini? Ya, sering. Seminggu ya? Sekali. Seminggu sekali di perkebunan ya? Di perkebunan. Awalnya masih belum tahu kalau ada pondok pesantren ini, Pak ya? Belum. Belum tahu kalau ada pesantrennya ya, Pak? Ya, belum. Ini kan masih baru, Pak, pesantren ini, Pak, ya? Iya. Tahun 2018. Iya, benar-benar. Ya, masih baru berjalan lah. Iya. Kan Bapak sudah masuk ke sini, ya. Alhamdulillah, dengan melihat Bapak ada suatu keunikan, kan? Iya. Apa namanya ini, Pak? Pak Kumis, gitu kan? Pak Kumis Gaul. Saya lihat gerobaknya ada nama Pak Kumis, jadi kok unik, gitu kan? Saya panggil lah, Pak Kumis, gitu kan? Iya. Saya ingin kenal aja, Pak, ya? Iya. Kalau misalnya Bapak nanti di rumah di Tembesi sana ya, Pak ya, yeah. Di Batu Aji, mungkin ada sahabat, ada saudara, ada kerabat, ya, ada tetangga yang punya anak yang kiranya terlantar tidak sekolah karena mungkin ada corona ya, ada COVID-19 ini, apalagi ada PPM ya. Iya, betul. Sehingga anak-anaknya, putra-putrinya yang tidak disekolahkan ya, sampaikan aja, Pak. Arahkan ke PPA sini. Boleh. Ke Pondok Pesantren Agro di mana PPA ini adalah merupakan salah satu pondok pesantren yang berbasis tahfidz, Pak. Iya, betul. Ya, tahfidz, kemudian tambah lagi, Pak. Tahfidz dan juga ada pengajaran daripada pendidikan agro, Pak. Iya. Di mana anak-anak santri ini dituntut untuk paham ilmu pertanian atau perkebunan. Iya. Juga diajarkan peternakan. Bukan berarti mereka bekerja, tidak. Mereka belajar berusaha. Berusaha. Belajar untuk bagaimana bertani, bercocok tanam, memanen, menjual. Nah, sehingga ketika mereka ini paham tentang dunia muamalah, ilmu kerja, kami berharap ketika terjun ke masyarakat mereka ini tidak bingung, bingung. Bukan hanya satu pekerjaan yang dia paham, tapi berbagai macam pekerjaan mereka paham, mengerti, sehingga ketika terjun ke masyarakat mereka mudah untuk mencari nafkah. Nah, harapan kami seperti itu. Jadi ini sekilas mengenai tentang program PPA. Kalau misalnya Bapak nanti kan sering nih ke Barelang nih kan? Iya. Ke Barelang. Betul. Seminggu dua kali, Pak ya? Ke Barelang. Ya, hari, Pak. Setiap hari ya? Ke Barelang tiap hari, Pak. Ya. Nah, mungkin hadirnya Bapak ya, walaupun Bapak misalnya jual es, ya kan? Ya. Mungkin bisa menjadi penyambung lidah PPA lah. Iya. Penyambung lidah PPA. Iya. Sedikit menyampaikan, di Barelang Jembatan 4 itu ada pesantren, misalnya. Betul. Nah, di sana ada pesantren berbasis tahfidz, ada hafalan hadis, ada kitab kuningnya, memperdalami fikih, ilmu alat, ilmu sorof, nahu dan sebagainya. Silakan hubungi pengasuh PPA yang ada di Jembatan 4 sana, Pondok Pesantren Agro, itulah Nurul Islam. Jadi sampaikan, mungkin Bapak bisa mengenalkan itu kan lebih luas lagi, karena Bapak kan paham. Jalan Barelang ini kan sering-sering datang 43 jadinya. 43 berarti semuanya berapa? Enggak 43. Iya, 43. Iya, duitnya maksudnya. Tadi berapa botol? 43. 40. Enggak jadi 43. Berarnya bertambah anggota rupanya. Iya, bertambah. Anak TPK tadi. Iya, betul. Berapa semua totalnya? 43.
43 ya. Alhamdulillah sore ini kita bisa berbincang-bincang dengan bapak yang sangat unik, namanya Bapak Kumis. Nama aslinya, nama lengkapnya, nama siapa? Pak Katuri. Nah, semoga bapak bisa menjadi penyambung lidah dari PPA ya pak ya. Iya betul. Menyampaikan bahwa pondok sini merupakan salah satu pondok yang berbasis tahfidz. Ya, semoga betul. Dengan hadirnya bapak PPA lebih maju, ya, lebih benar. Cepat berkembang. Iya. Sehingga dengan apa yang menjadi salah satu ta'aruf ini bisa menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin. Nah, itu amin. Untuk bapak ibu inilah amin. Merupakan salah satu rutinitas seperti biasa setiap hari sore setelah kita menjalankan surat asar, kemudian mengaji, menghafalkan Al-Quran, mengajar anak-anak TPQ, kemudian kita melanjutkan program bersih-bersih, top piket sore, piket halaman masjid, masjid dan lain-lainnya. Kebetulan ada Pak Kumis, kita kenalan dulu sama Pak Kumis. Mungkin hanya ini dari kami, informasi atau kabar seputar PPA. Cukup sekian dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.